Leo Minto ini enggak ketutupan. PO Minto dari situ Bondo. Keluar PO AK-4 dari Terminal Sri Tanjung Banyuwangi. Nih. Masih mencungul di situ ya. AK-4 dengan tujuan Madura Sumenep Kalianget, Surabaya, Probolinggo, situ Bondo. Nih. Ini bis yang komitmen tembus ya, dari Ketapang tujuan Surabaya. AK-4 dari Muncer, ini mau masuk terminal Ketapang dulu arah Surabaya Madura. Kok aneh. Bus pariwisata, entah ini asal mana pariwisatanya. Oh, asal Sgarjo. Gede. PO Minto dari Situ Bondo menuju Banyuwangi Jajeg Srono. Langsung kayak patas. Ada bus pariwisata, entah ini bus pariwisata mana. Oh, Dedi Jaya. Pariwisata Dedi Jaya, Garut ya, jauh banget. Ada bus pariwisata lagi, Pak Dimas. Daerah Bali, 7 Bali. Tuh, AK-4 tujuan Madura. Ini Maduwangi ini. Ini mau masuk terminal dari pintu sebelah sana. Tuh, Maduwangi. Keluar dari terminal Ketapang atau terminal Sri Tanjung, PO AK-4. Asal kalian tahu, PO AK-4 ini salah satu bus yang komitmen dari Madura atau dari Banyuwangi yang tembus. Nggak oper sama sekali. Ya, hanya AK-4 aja. Ini bagi kalian yang mau ke Muncar atau ke Banyuwangi, bisa naik AK-4. Harganya terjangkau dan tertib kok, guys. Ekonomi asik. Menuju Madura, Surabaya. Oh, penumpangnya full, guys. Tuh, jadi kalian kalau mau ke Banyuwangi atau dari Banyuwangi mau ke Surabaya bisa naik ini. Ini via utara atau via situ Bondo ya guys ya. Ini ekonomi AC, harganya terjangkau, hanya 76.000 sampai Ketapang, 81.000 sampai Banyuwangi dari Surabaya. Oh ya guys, untuk penutupan kita pulang ya. Ini sudah jam 16.43. Di sini ada AK-4 yang standby arah Madura juga nih. Bagi kalian yang mau ke Madura bisa naik ini, AK-4-nya tuh di situ. Ini kurang maju ya. Nah, di situ. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.